Oke, selamat sore teman-teman les semua. Kali ini kita lanjut lagi di kelas. Untuk materi kita kali ini, saya akan mengajarkan cara memotong pola blus kutu baru kita, cara nempelin ke bahannya. Dan untuk pola blus kutu baru kita ini panjangnya kemarin sekitar 70-an ya panjangnya. Ini kita cukup menggunakan bahan 1 meter 25 untuk bahan yang lebarnya 1,5. Itu sudah cukup. Karena pola kutu baru yang akan kita bikin sekarang tangannya tangan 3/4. Tangannya cuma tangan 3/4. Nah, itu tangan 3/4 itu bahannya lebar 1,5 dengan bahan 1 meter 25 itu cukup. Oke, sekarang kita mulai. Ini bahan kita. Ini bahannya ke sini kan lebarnya, ini lebar bahan 1,5 meter dan panjang bahan kan ke sini, kan? Sementara panjang baju kan segini cuman. Ini panjang baju kita segini. Nah, ini panjangnya kan habisnya ngambil lancip di sini ya, teman-teman ya. Ini kan panjangnya sekitar 70-an. 70 lah kita ngambil garis besarnya ya, 70. Berarti ini badan belakangnya kan cukup. Badan belakangnya cukup. Nah, nanti sisanya untuk tangan. Pokoknya intinya bahannya itu 1,25 meter untuk blus kutu baru dengan ukurannya seperti ini. Sekarang kalau untuk cara memotong bahan itu, kalau untuk bahan seperti ini, kita biasakan langsung dari bawah ya. Jangan ini yang di atas ya, ini yang dari bawah. Nah, kayak gitu caranya. Ini yang dari bawah, ini depan, ini belakang, dan di sini nanti tangan. Sekarang saya akan memotong ke bahan. Caranya seperti ini. Jadi perhatikan caranya. Ini tetap kita bentulin ya teman-teman semua ya. Tetap kita bentul. Kalau saya kan biasa motongnya pakai kapur. Kalau teman-teman yang pakai radar kan juga bisa. Ini garis ini yang ini. Ini kita garis. Ini sengaja saya pakai kapurnya biru ya, biar garisnya kelihatan. Saya pakai putih nggak kelihatan, pakai merah nggak kelihatan. Ini saya pakai biru. Nah, ini kita garis. Kita ngikutin garis pola ini. Nah, ini kita garis. Kita garis. Nah, ini kita ambil yang ujung lancipnya ini ya. Terus untuk kampunya ini, kita cukup ini 3 cm. 3 cm cukup ya. Satu garisan, pokoknya satu garisan ini kita pakai nggak apa-apa. Nah, ini tekniknya diperhatikan ya, ini teknik cara memindahkan. Ini tekniknya ya. Nah, ini di materi baju kurung kita kan juga sudah ada videonya. Nah, cuman ini kan dengan model yang berbeda. Ini teknik naruh garisan ya, kalau untuk kutu baru. Nah, ini kayak gini, ini harus kita mainin dulu ini sini. Nah, ini kita maininnya begini. Nah, dia mereka bentuk. Baru yang ini kita ambil begini. So, kalau untuk model kutu baru ini, model baju orang itu harus membentuk. Ini garis pundaknya. Nah, ini kita pindahin. Satu lagi, ini garis ini penting. Ini garis ini penting ya, teman-teman ya. Nah, ini garis untuk ngambil sejajar. Ini namanya untuk garis ngambil sejajar. Biar bahan itu nanti nggak nyerong-nyerong. Sekarang kita potong. Lakukan cara memotongnya. Pas di sini ini giniin ya, harus dilurusin seperti itu. Terus ini kampu ini cukup 1,5 cm dari garis, cukup 1,5 cm seperti itu. Nah, terus ini kita potong di luar ini ya. Nah, ini di luar ini. Nanti ini kan buat lipatannya sedikit, lipatan kecil dulu, karena nanti di sini nggak diobras. Nanti pas di materi jahitnya pasti akan paham. Ini saya lebihkan 1,5 cm. Ya, teman-teman ya. Ini dibiasakan nih, ini di ceklis. Dan ini sama. Ini kampungnya biasa. Ini 1 cm kurang di sini, 1 cm aja di sini nggak apa-apa. Atau lebih sedikit sebenarnya nggak apa-apa. Pokoknya kalau kampu pundak ini kita nggak boleh terlalu lebar ya. Nanti pundaknya itu tegang. Nah, ini kan kampu saya lebihin. Kalau yang di keteknya enggak ya.
karena di ketek kita motongnya kan udah kita lebihin langsung. Ini jadinya. Sekarang kita biasakan memindahkan garis tetap seperti biasa. Nah, ini kita pindahin. Ini langsung kita pindahkan. Ya. Ini kita pindahin juga, rajin pindahkan garis. Biar kerjaan itu rapi dan ukuran itu enggak meleset. Pindahin garis. Ini kita mainkan di sini sedikit. Nah, ini mainkan lagi. Terus baru ini. Ya kan? Terus sekarang kita cara memindahkan kunak. Perhatikan. Nah, ini dicabut ini. Nah, ini garis lurus ini harus kita ambil ya. Ini posisinya fungsinya buat ngambil sejajarnya biar dia enggak miring. Seperti itu. Ya, teman-teman ya. Ini kunak ini langsung kita pindahin. Nah, langsung kita pindahin seperti ini. Tuh. Gitu aja cara ngambilnya ya. Ini kunaknya, batas kunak kita. Nah, ini termasuk ini untuk skill ya, skill teknik cara memindahkan kertas pola ke bahan. Nah, ini garis pinggang ini, kita panjang garisnya. Ini langsung kunaknya. Ini kunak yang bawahnya. Nah, ya teman-teman ya. Ya. Terus garis ini juga. Ini garis yang 7 cm tadi. 7 cm pas kita motong di pola. Ini buat garis lipatan. Ini kita pindahin juga. Nah, ya, baru polanya kita angkat. Caranya. Tuh, ya, teman-teman semua. Ini sebenarnya garisnya saya udah tebal banget ini, cuman karena efek kamera nggak terlalu kelihatan. Setidaknya teman-teman di sini paham. Ini kemudian kita pindahin. Kita pindahin ya. Nah, ini langsung kita pindahin. Langsung kita pindahin ke belakang. Sama ya caranya. Langsung kita pindahin. Teknik cara memindahkannya. Ini juga kita pindahin. Langsung ya. Ini kita pindahin langsung. Seperti itu. Terus ini juga kita pindahin. Pokoknya kita pindahin semua. Dan kalau untuk teman-teman yang udah jahit di rumah, ini maksudnya mindahinnya nggak perlu harus tebal seperti ini kapurnya ya. Tipis saja. Kalau untuk pakaian perempuan tuh kapurnya harus tipis. Ini karena saya sengaja buat materi. Nggak apa-apa. Terus yang garisnya ini harus kita pindahin juga lanjut. Nanti posisi miringnya itu dia biar sama. Nanti kita pindahin ke dalam dia. Nah, ini kita pindahin lanjut. Ini kita pindahin. Terus untuk lipatan yang ini, untuk lipatin yang ini ya teman-teman. Nah, ini langsung kita pindahin juga. Kita pindahin ke sini. Nah, ini fungsinya nanti kalau kita udah nyetrika lipat, dia nggak berubah. Ukurannya tuh nggak berubah. Nah, tuh. Ya, udah kita pindahin. Kok teknik kerja itu harus rajin memindahkan garis dan kerja itu nggak perlu buru-buru. Santai, cuman pasti. Terus yang garis di sini, ini harus kita ceklis sedikit ya. Oke, nanti kita nyambungin pundak dia nggak tegang. Itu jadinya pola kutu baru kita ya. Ini jadinya pola kutu baru kita. Kita cuma fokus untuk di pola kutu baru. Di kutu barunya ya. Nah, ini caranya. Nah, ini diperhatikan ya. Nah, ini garis yang udah saya pindahin. Teman-teman semua. Nah, tuh. Yang udah saya pindahin. Ini garis kunak. Nah, seperti itu aja. Ditanda-tandainnya seperti itu. Tuh. Nah, ini jadinya pola kutu baru kita. Nah, cara nempelin ke bahannya ya. Nah, dan kalau untuk badan belakangnya, ini nggak perlu saya videoin. Karena badan belakang itu kan biasa. Kita cukup seperti ini. Kalau untuk badan belakang, cukup ngikutin pola ini aja. Ya kan? Ngikutin pola lebihnya. Dan belakangnya nggak diputus ya. Karena dia kan bukanya di depan. Nah, kalau ini biasa. Nah, itu nggak perlu saya videoin. Dan untuk tangannya juga nggak perlu saya videoin, karena itu bisa dilihat di materi baju kurung.
Untuk cara ngambil yang badan belakangnya itu kan bisa. Teman-teman di sini kan udah naik kelas, ibaratnya di sini kan udah naik kelas. Udah masuk di materi yang baju atasan. Nah, nanti kita akan lanjut di cara cara jahitnya. Nanti akan saya ajarkan cara menjahitnya dari awal juga sampai selesai. Oke, terima kasih dan selamat menyimak.